Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase yang hadir dalam pelantikan pengambilan sumpah atau janji 25 anggota DPRD Bontang periode 2019 hingga 2024 berterima kasih kepada anggota DPRD Bontang sebelumnya periode 2014 hingga 2019 yang selama ini telah bekerja sama dengan baik dengan pemerintah Kota Bontang untuk menuju Bontang lebih baik. Basri yang ditemui usai pelantikan itu juga mengucapkan selamat kepada anggota DPRD Bontang yang baru dilantik. Basri berharap kerjasama baik yang selama ini terjalin dengan anggota DPRD Bontang sebelumnya bisa tetap terjaga demi pembangunan dan kemajuan Kota Bontang. Saya atas nama Wakil Wali Kota Bontang, Basri Rase, menyampaikan terima kasih kepada segenap anggota DPRD yang telah bekerja sama selama ini di tahun mulai dari tahun 2014 sampai 2019. Dengan segala hormat saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudara saya yang telah menyelesaikan masa baktinya, dan saya juga mengucapkan selamat kepada anggota DPRD yang terpilih periode 2019-2024. Semoga pola kemitraan yang selama ini terjaga dengan baik tetap terlaksana untuk pembangunan Kota Bontang yang lebih hebat lagi, pembangunan Kota Bontang yang lebih bersemua lagi, sehingga pada akhirnya masyarakat akan menikmati seluruh proses pembangunan itu dan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Basri yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PKB Kota Bontang ini meminta kritik, saran serta pengawasan dari masyarakat agar ketiga anggota DPRD dari partainya itu bisa benar-benar bekerja mewakili masyarakat tanpa membedakan suku, ras dan golongan. Saya selaku Ketua Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bontang yang telah memberikan dukungan kepada kami, sehingga ini akhir sebuah perjuangan di pemilu kemarin yang telah mengantarkan salah satu kader terbaik kami menjadi wakil ketua dan anggota DPRD. Nah, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon masukan kritikan kepada masyarakat untuk senantiasa mengawasi ketiga DPRD kami dari PKB agar benar-benar mereka itu mewakili konstituen masing-masing tanpa melihat suku, agama, ras dan golongan. Dari Bontang, Kalimantan Timur, Expos Kaltim, melaporkan.